Assalamualaikum kawan-kawan semua. Di video kita kali ini guys, kita akan teruskan lagi journey Road to Glory kita guys. Sudah mau habis Division Rival season ke-14 kita. Tidak lama lagi, dalam berapa hari lagi di sini guys. Jadi kita akan teruskan lagi lah kita punya push dalam 33 jam saja lagi. Dan maybe besok kita akan buat live stream guys. Jangan lupa singgah live stream. Nanti kita akan push disitulah. Kalau tidak sampai ke FC Champion 1 juga guys, tapi aku rasa seharusnya kita boleh sampai guys. Oke, apa yang halang kita sekarang ini ialah cheater guys. Ya pasti kemarin berapa banyak cheater aku jumpa guys. Sudah naik ke apa ini, sudah mau naik ke FC Champion 1. Oke, tapi jumpa cheater. Berapa kali? 2, 3 kali, 4 kali jumpa cheater. Nah, jadi kita hilang lagi cup di situ. Lepas itu menang lagi, sudah mau naik, jatuh lagi balik, jumpa cheater guys. Gara-gara jumpa cheater. Itu saja yang menghalang kita guys. Dan sekarang ini kita ada di cup yang lebih kurang sama di beberapa episode yang lepas. 1.2 juga masih guys, dan harap kita boleh dapat at least dalam 2-3 menang lah, dan juga draw tidak mengapa juga. Apa yang paling penting, at least tidak lebih daripada 1 kali kalah. Kalau kita kalah pun kalah at least 1 kali lah guys. Oke, jadi itu saja. Kita akan tengok kita punya squad dulu di sini, sebab kita ada project ataupun plan upgrade kita punya squad di sini guys. Oke, 2 center back baru kita akan bawa masuk nanti high overall, tetapi tiada rank guys, sebab di sini kita mau start bold high overall squad. Aku sudah mulai tidak pakai chip bis lagi lah di sini guys. Oke, jadi kita akan jual Van Dijk nanti, kita akan jual Rudiger nanti, dan untuk penggantinya korang boleh komen di bawah guys. Oke, korang boleh komen di bawah siapa yang kita ambil di sini. 101 center back sekarang ini aku cari guys. Oke, kalau sistem tuh harga-harga macam 600-500 million tuh kita tidak akan ambil lah guys. Oke, alamak lupa filter pula. Kita ada Masher 800 million di situ guys. Anjay cok, mengerikan. Jadi sini kita filter center back. Oke, kita ada Hummels, Varane, Kana yang budget dalam 2-300 million lah macam gitu guys. Nah, di sini guys aku mau pakai try Cannavaro sama Kara guys, 2 nih guys, ataupun guys kita pakai Cannavaro dengan Varane ataupun Varane dengan Carragher guys. Antara ini guys. Oke. Tapi kalau aku guys, aku pakai Kana dengan Kara dulu lah. Kita try pakai Kana sama si Kara dulu lah guys. Oke. Kedua-duanya pun juga bagus di sini. Si Kara ini guys yang aku interesting sangat nih dengan cutnya nih guys. Apa yang aku tertarik sangat dengan cutnya ini ialah aggressionnya guys. Dia antara yang paling tinggi aggressionnya, yang paling tinggi sistem lah guys. Oke. Tapi si Kara ini antara yang paling tinggi lah guys. Gitu guys. Top 3 aggression yang tinggi lah guys. Oke. Jadi sini kita watchlist dulu si Kana, Carragher dan juga Varane. Tapi buat masa sekarang ini di kepalaku aku mau try si Kana dengan si Carragher guys. 2 nih guys. Oke. Dan jatuh harga dorang guys. Jatuh harga dorong tadi pagi dekat-dekat 300 million kalau tak silap. Iya, 280 290 million. Sekarang ini 27 guys. 27. Tapi ambil masa lah guys. Oke, ambil masa, dan aku sekarang progress turnamen, kita di dalam turnamen sekarang ini. Kalau mau jual pun susah di sini guys. Kita boleh jual si Gulit sudah, kita boleh jual si Socrates juga sudah, dan campur center back 2, Van Dijk naik harga 200, Rudiger merah di situ 80, sudah 400 di situ guys. Cukup guys, kita boleh ambil guys, polosan guys. Ya, tapi selepas aku tidak tahu lah guys. Mungkin selepas aku main aku punya match turnamen lah macam gitu guys. Oke, baru kita baru kita upgrade lah. Oke, dan untuk gameplay kita di turnamen tuh guys, aku rasa aku macam tidak akan upload. Aku akan upload kita punya progress sajalah di table. Oke, di table turnamen yang kita ikut itu guys. Oke. Jadi itu saja. Jadi kita akan terus saja ke head to head di sini. Kita akan terus ke match kita yang pertama guys. Oke. Kita akan terus main yang Stadium apa cok yang sedap-sedap sedikit sini stadiumnya guys, apa guys? Malam yang di sini aku jarang main di sini sudah guys. Kita main di sini lagi guys dulu guys. Oke, di stadium nih. Kita akan terus ke match kita yang pertama. Oke, let's go. Let's go. Oke, mungkin aku tidak akan cut lah video kita kali ini guys. Oke, dia akan terus saja. Mungkin kalau ada cut pun mungkin kalau macam kita jumpa cheater macam itu lama tunggu, aku akan cut lah guys. Oke, di sini kita akan upload full gameplay lah. Oke, kira gitu. Kita akan upload full gameplay episode kita kali ini. Top scorer dan juga assist aku sudah upload ataupun post di community post. Kita ada top scorer si Ronaldo, assist juga Ronaldo guys. GG cok Ronaldo. Oke guys, match kita yang pertama di sini. Mari kita berharap kita boleh menang lah match kita yang pertama guys. Oke, Isak palingnya pas untuk Rafael Leão situ guys. Kita coba tarik si Rafael Leão sini, tepas dia balik. Satu fake shot di sini guys. Kita pas situ. Satu placing. Robel kaki kidal terlampau kuat, aku tekan bola. Shootingnya guys, tapi tidak apa-apa. Serangan pertama kita kurang baik, tapi tidak apa-apa guys. Kita serang lagi balik. Oke, nice tackle dari Alvarez. Kita tarik balik ke belakang. Satu lane change. Lagi tidak dapat guys. Ginola belakang, nice block dari Rudiger situ guys. Lontaran ke dalam, lawan kita punya. Nice Alvarez, putar. Nice pas sejak santai. Aduh, ngam-ngam di kakinya pula tuh si Tore. Satu power shot rempatan cantik sekali dari Eusébio guys. Gol pertama power shot guys. Anjir lah cok, kena power shot kita. Gol palingnya guys. Gol kita yang pertama dari palingnya, weak footnya guys, kaki kidalnya. Meledak. Nasib kita pakai swipe. Kalau kita pakai button tuh dia melambung tuh ke atas mungkin guys. Itu dia gol penyamaan kita. Di sini kita akan coba fokus lagi balik guys. Ada Ma di situ, nice tackle. Terus ya, bukan salah cok. Nice nutmeg. Salah skill, tapi berjaya juga si Ronaldo dapat situ pas. Nice. Astaga, salah pas cok. Ayo kita mau pasi. Nice defend. Nice. Satu bantu. Tuh lane change. Ai, dah lepas lane change kita pula tuh guys. Pas. Ai. Itu dia first half. Satu sama guys, satu sama. Oke, ada peluang kita tapi aduh, berat pula di situ tadi kita skill lane change. Tiba-tiba dia terus berat. Satu long ball, nice. Kita akan kena lagi sini guys. Nasib ada palingnya di belakang. Nasib si palingnya turun habis dia guys. Kita buka. Dibuka guys, dia buka. Nice. Nice. Gol kita yang kedua, Ronaldo. Defense guys, kita tiada super sub guys. Kita kasih rendah kita punya defensive line. Kita kasih rendah sih defensive line kita guys. Nice. Sudah aku tekan. Lambat lah dia pas guys. Kita nggak boleh hilang bola di mid nih. Nggak boleh kita hilang bola di mid. Nggak boleh kita hilang bola di situ guys. Kena outrun. Gila. Gol penyamaan dari lawan kita, guys. Aduh, cantik cok pasian Roberto Carlos. Cantik. Aduh, sayang guys. Ai. Pas, nice. Dapat anjir. Alamak. Ai, jijih. Habis udah. Astaga, cok. Defend kita. Ah, tidak mengapa lah guys, silap juga. Ah, terlampau lama cowok kita di situ tadi. Di comeback anjir. Di comeback guys, tidak mengapa lah guys. Oke, kita coba sudah. Jadi itu kekalahan pertama kita. Kenapa aku putar-putar lagi di situ? Jadi guys, kita ke match kita yang kedua. Tidak mengapa guys, kita comeback stronger di next match. Berapa tuh guys? Kalah. Ya, tanda-tanda kita mesti live stream ini nanti guys. Ya, kita mesti push di live stream ini nanti. Kita mesti push besok lah insyaallah guys. Oke, besok insyaallah. Aduh, kalau tidak boleh kita kalah nih. Kalau kita kalah nih dalam 10-11k. Aduh, lawan kita 106, 107, 106. Aduh. Oke, match kita yang ketiga. Cruyff, Bell, Henry, Lingham. Sekeras ini kah lawan guys? Sekeras ini kah lawan kita guys? Oke. Change. Tidak yang tutup, woi, nice save. Nice, nice. Woi, lajunya lah Roberto Carlos. Apa ini? Ya, Roberto Carlos. Nice. Nah, ini dia. Ai, kenapa lambat tuh? Kita punya step over guys. Lambat respon, step over go. Open up, power shot. Wai, terlalu jauh. Kita open up kata di ngama. Pasti yo guys. Ay ay ay. Nice. Ay. Ay. Licin gila Henry guys, susah gila. Gila Henry, laju nih Lucio. Ai, kenapa aku selalu begitu? Pergi fapos aku nih, pos cok. Kita boleh swipe tadi gol tuh kalau kita swipe. Selalu aku buat jam gitu. Ay ay ay, perlunya kita pas. Ai, keras-keras gila kita jumpa nih guys. Baru tidak super sub kita jijih. Kita mesti comeback awal. Nice. Macam gini kita nih post. Ai, coba di blok juga. Jijinya lah keras. Ai, nah, enggak limpas. Nice. Keras lah lah guys. Poin. Satu kali dia take up ini ulur kakinya sistem dapat terus dia bola tuh. Emang terus melekat bola tuh di kaki sistem. Cuman kita power shot lagi, nice block. Dia combo, dia punya skill dengan power shot nih guys. Bukan sembarangan nih lawan kita ini. Play ini kali. Nice block. Dia power shotnya ini dia pakai swipe nih guys, power shot swipe. Dia combo dengan skill move open up fake shot. Aku belum pandai pakai itu guys, belum mahir. Wah tuh, dia open up fake shot, dia pasti dia swipe apa ini power shot. Nasib sejauh ini kita menang bola udara dari tadi guys, padahal nih mantap nih dia cari ruang open up. Woi, nasib kita sejauh ini guys, dari tadi menang header bantai kita kalau dia menang header dari tadi. Please lah jangan berat-berat coy. Kita lagi open up, itu dia guys, itu gol yang kita cari, come on. Itu gol yang kita cari ya guys ya. Nice. Ay. Oh, power shot, nice block. Aish, nasib kau habis sudah stamina kita. Tapi tidak apa-apa, kita dapat tahan situ, kita dapat draw guys. Kalau kita kalah tuh, oh jauh kita jatuh. 10 guys, 11 udah pasti guys, 10 mungkin. 10k. Oke, 1k cup 30. Oke. 2 kali menang minimal. Oke, match kita yang ketiga. Santai dulu lah guys. Oke, santai dulu. So, kita jumpa Kaliber. Kita jumpa Kaliber guys, Liga Kaliber, Liga Indonesia. Oke, match kita yang ketiga. Nero. Nero nih kita kasih ramai di mid saja guys. Kita training defense juga lah di sini, sambil kita training defense lawan Nero. Kalau kita training lawan Nero di sini. Kenapa limpas? Nice. Kosong, cok. Nice block. Ah. Santai, guys. Terlempatan, lempatan juga Ronaldo, dia lepas. Nice. Tempo tinggi, cok. Astaga. Nice. Kena fake shot dia. Patutnya gol nih. Patutnya gol. Nice. Let's go. Patutnya gol. Oke, itu dia guys. Oke, let's go, let's go, let's go. Cok, boleh terlampau tinggi, cok. Lain kita tuh bagian mid tuh. Kasih ramai saja di mid, kasih ramai saja. Kalau lawan Nero kasih ramai di mid, guys. Kasih ramai di mid. Ramai ya di mid. Let's go, come on, come on guys. placar. Johan Cruyff. Siramai saja guys di mid guys. Siramai saja di mid guys. Conseguiu ler o passe, faz bem o corte. Ramai ya, Siramai. Olah, silap kita situ. Silap kita situ. Ah, silap kita. Silap lagi. Ah, aku pikirkan dia tarik pick belakang, guys. Rupanya dia lane change di sebelah kanan. Ya mau apa? Ya mau apa? Ya mau apa? Besar gila tuh range-nya. Apa ini stun Ronaldo tuh, padahal jauh dia lane change kan tempat kita tadi, guys. Jauh dia lane change tadi. Kita lagi di situ, guys. Dia buka, kita masuk, guys. Let's go. Fan. Si ramai jadi mid, guys. Ramai jadi mid. Aduh, leg pula di situ. Nice, Roberto Carlos. Boleh pula dia patah-patah di situ. Patah-patah, coba patah-patah gameplay kita. Nice. Ay, janganlah patah-patah IE. Nice. Pas, nice. Pep. Alamak. Nice. Santai. Nah, tembus. Ai. Terus jalan guys di situ guys, kita kompas. Nice control. Gol. Ai. Kita ambil masa sini. Tuh, ker. Ai, sedikit lagi. Tutup laju. Roberto Carlos. Nice, thank you, Bang. Ai, nggak dapat. Paksa pula tuh, guys. Santai. Ai, kenapa susah mau defend gitu, guys? Susahnya defend. Susah cowok defend begitu, kenapa ya? Ay, susahnya defend gitu. Kenapa ya susah cowok defend gitu? Nah, tembus, guys. Santai ya, kalma, guys. Ref tiup, ref, thank you ref, let's go. Akhirnya guys, please lah menang. Match kita yang next nih harus menang guys, please lah. Play nih guys, play nih, kita fokus gameplay sejak 12k di situ guys. Oke guys. Come on. Boleh kita kalah nih guys, come on lah. Oke. Boleh nih guys, come on. Boleh nih guys, boleh, come on. Reset. Lepas tuh kita sambung di live stream, insyaallah lah. Kalau aku ada masa live stream nanti kita akan live stream push guys. Oke, lagipun besok ialah hari terakhir division rival kita, jadi kita akan coba push. Oke. Kita tengok lawan kita di sini, Nero lagi. Oke, seperti biasa strategi lawan Nero guys. Kenapa patah-patah? Lupa aku relok tadi guys. Astaga, lupa relok. GG. Bocil lupa relok nih guys. Apa nih guys? Kita hilang bola lagi di situ. Nice pass. Oh, nasib. Lambat nyala lane change-nya. Nice. Aduh, nice, thank you. Dia pas kita. Palingnya apa ya? Gigi. Nice. Ah. Sabar guys, sabar. No free kick guys, itu diving guys, itu namanya diving guys. Isu. Astaga, aku bagi lagi dia balik guys. Gameplay apa ini? Kena lane change lagi. Yes. Sku. Astaga, lontaran ke dalam kita punya. Let's go. Macam rendah pula ni defense-nya ni guys. Ref, thank you ref. Kita pas kah guys? Tidak guys, masuk di dalam barisan dia punya play. Masuk di dalam barisan play yang dia tarik itu guys, masuk di dalam barisan benteng free kick ya. Jijik coy. Player yang dia tarik itu masuk di dalam benteng free kick. Jijik. Defend. Deep ref. Oke, itu dia guys. Ada patah-patah sedikit. Tapi tidak apa-apa. Fokus sejak sini gameplay guys. Oke. Nice, Isak. Defend, please guys, defend guys. Nice. Pas. Nice. Syarafah, nice. Kita kasih pakailah sini stamina-nya guys. Kita kejap lah guys. Kita coba try. Passing tidak sampai. Tidak sampai. Bye. Nice. Change. Sepatutnya fake shot. Nice dari belakang. Woi, beratnya gila. Kenapa ini guys? Kita long pass. Nice. Harusnya limpas. Oke. Nice. Gol kita yang kedua. Patah-patah. Tapi tetap juga kita berjuang untuk dapatkan kemenangan kita di sini guys. Let's go. Boleh nih guys, santai-santai guys. Tackle apa anjir? Nice. Patah-patah anjir, nice. Patah-patah gimang. Ref offside. Nice, Rudiger. Side dikit. Nice pass, long ball situ guys. Let's go. Ronaldo. Aduh beratnya patah-patah. Hijau match kita tapi patah-patah guys. Tuh itu mesti relok tadi, lupa. Itu dia guys, blur lagi si Van Dijk. Tidak mengapa lah, kita sedekah satu gol. Blur lagi coy si Van Dijk. Geraklah anjir. Aduh, tidak apa lah. Jadi kita menang lagi di situ guys. Let's go. Kita sudah semakin dekat di sini UFC Champion 1. Jadi besok kita akan coba live guys. Oke, insya Allah kita boleh guys. Oke, nanti aku main di off kamera dan harap kita tidak kalah lah. Tidak harap nanti besok tiba-tiba FC Champion 2. Apa ini FC Champion 1 kita guys? Apa ini FC Champion 3 maksudnya guys? Oke, bukan FC Champion 1. Jadi itu dia guys, di video kita kali ini episode Road to Glory episode yang ke-6. Itu sejak Oke, kita punya progres sudah berjaya naik ke 1.25 dan harap dapat diteruskan lah nanti di live stream dengan progres sampai capai target kita ke FC Champions 1, guys. Oke, jadi itu saja di video kita kali ini. Korang boleh komen juga di bawah rekomendasi combo apakah kita akan ambil Varane, Kana ataupun Varane, Carragher ataupun ini apa yang aku pikir-pikir dari tadi pagi sebenarnya, guys. Oke, dari semalam lagi, kemarin lagi, guys. Yaitu aku mau ambil si Carragher dan juga si Cannavaro, guys. Oke. Mungkin kita akan ambil Kana dengan Carragher nanti, guys. Jadi itu saja di video kita kali ini. Jumpa orang di next video Road to Glory kita. Stay safe, stay cool, stay awesome. Dijiboy Fx sign out. Peace.